Assalamualaikum semua. Kali ini nak share tentang pertandingan sempena bulan kebangsaan atau Hari Malaysia di SKDT. Khususnya persediaan membuat Wow Merdeka oleh Kak Long Mishkah dan Kak Ngah Nusrah. Kita orang ni memang tak tahu nak buat Wow ni. Jadi kena tengok-tengok dululah design Wow yang ada. Wow bulan, Wow kucing, Wow burung, Wow puyuh dan lain-lain lagi. Akhirnya Kak Long memilih untuk mereka Wow bulan, manakala Kak Ngah pula memilih untuk mereka Wow burung. Kami sekeluarga memang satu keluarga tolong Kak Long ni. Ha, kat rumah hanya ada buluh lama saya besar. Hentam sajalah, janji dapat bentukkan Wow. Nama pun pertandingan mereka Wow kan. Kita rekalah sampai jadi. Bahan-bahan yang digunakan, buluh lama, buluh potong dari pokok buluh tanam sendiri di rumah. Sebab untuk buat tulang Wow bulan ni memang kena ada buluh yang boleh dilenturkan supaya sayap dia tu nampak cantik je, nampak macam sayap kan. Nak buat sayap ni bukan seorang lah. Ha, kena pegang 2-3 orang barulah dapat lenturkan jadikan dia sayap. Alhamdulillah akhirnya siap juga tulang Wow bulan. Kalau ikut Wow bulan yang sebenar, orang yang membuat Wow ni dia akan balut tulang Wow ni dengan kain batik ataupun apa-apa saja jenis kain. Tapi disebabkan pertandingan ni tak sesuai lah nak letak kain, jadi kami inisiatif buat sayap bulan ni guna kotak yang terbuang. Jadi dapat juga manfaatkan kotak sebagai bahan yang terbuang tu diguna pakai semula untuk jadikan jadikan kulit Wow. Bila dah siap tulang dan sayap buat dengan kotak, sekarang ni prepare untuk bahan-bahan hiasan lah pula. Disebabkan Wow ni besar, jadi memang kami sekeluarga berganding bahu untuk menyiapkan asas kepada Wow bulan ni. Kak Ngah pun tolong-tolong juga kala-kala. Malam tu Kak Long buat dulu sikit-sikit, selebihnya akan disambung esok di sekolah dan siapkan terus di sekolah, lalu nak hantar terus pada cikgu supaya dia tak perlu dah bawa balik ke rumah lagi. Ha, ni lah Wow Kak Long. Besar tak? Ha, besar. InsyaAllah hari ni Kak Long nak bawa ke sekolah untuk siapkan terus. Tada, dah siap pun Kak Long buat Wow bulan di kelas. Dah siap, dah boleh hantar. Alhamdulillah. Doakan Kak Long menang ya. Kalau tak menang tak apa, sekurang-kurangnya dapat pengalaman buat Wow. Alhamdulillah. Okey, sekarang nak mereka cipta Wow burung oleh Kak Ngah Nusrah pula. Sebenarnya Kak Ngah ni dah bawa dah batang-batang buluh ni ke kelas untuk buat tulang dekat sana. Tapi disebabkan masa tak sempat, jadi dia bawa balik semula ke rumah untuk sambung buat di rumah. Ini je lah batang buluh yang ada. Itu pun batang buluh yang dah patah-patah. Tak apalah, kita tengoklah macam mana pun. Asalkan siap tulang untuk Wow burung. We'll be right back.
dah siap dah tulang wah burung. Sekarang ni nak mereka cipta untuk kulit wah burung dibuat menggunakan kotak. Samalah macam wah bulan yang Kak Long buat sebelum ni. Dah siap dah buat kulit kotak untuk wah burung. Jadi sekarang ni nak siapkan untuk buat hiasan wow pula. Tapi sebelum tu, kotak yang kita bentukkan sayap tu nak kena lekatkan dulu dengan kertas majung. Barulah nampak kemas sikit. Sebenarnya, Kak Ngah ni dia cuba nak siapkan juga malam ni. Supaya boleh hantar kat cikgu esok. Tapi sekarang ni dah tengah malam. Tengoklah, cubalah usaha takat mana yang mampu. Sebab lagi pun esok sekolah. Kesian pula dekat Kak Ngah ni nak kena stay up hingga ke tengah malam ni. Esok kan takut penat pula nak bangun. Tapi tengok dia ni semangat lagi ni. Dia cakap nak kala-kala juga. Nak sempatkan juga kala-kala bunga-bunga ni. Sempat juga tu nak buat sayap wah burung dulu. Burung apa ni tak confirm lagi. Tapi yang penting rekaan ni untuk wow burung. Sekarang ni pula kita nak gunakan kertas krip warna merah ni dan juga putih untuk buat ala-ala bulu burung. Kertas ni gunting-gunting saiz yang sesuai. Lepas tu nanti kita akan tampalkan bunga raya ni pula. Memang wajiblah ada sebagai hiasan pada sayap wow burung tu nanti. Okey, dah sampai pun masa untuk Kak Ngah lekatkan kertas krip yang ala-ala bulu burung ni pada sayap wow burung. Nampaknya untuk malam ni setakat sayap wow burung je dulu sebab Kak Ngah pun dah penat. Esoknya Kak Ngah balik sekolah, teruslah dia sambung lagi sikit untuk buat ekor wow burung. Ekor wow burung ni dibuat daripada kertas krip. Kertasnya pun memang cantik dan color dia pun memang cantik. Waktu ni lah baru dapat idea untuk namakan wow ni sebagai wow burung merak. Sebab nampak macam colorful kan dekat dia punya ekor tu.
ala-ala burung merak lah konon-kononnya. Dekat atas ekor burung ni hiaskan jugalah dengan bunga, dengan gambar bunga, gambar bunga yang nampak macam ada warna-warni sikit kan, nak macam bulu burung merak lah konon-kononnya. Dekat kepala wow pun sama juga, letak juga kertas krip tu, nak macam ala-ala kepala burung macam tu. Ada bulu-bulu banyak dekat kepala dia. Kemudian untuk hiasan, kita cucuk je lah bunga-bunga sikit kan dekat bahagian ekor dia ni, supaya nampak lah macam bulu yang nampak macam bulu burung betul-betul, walaupun sebenarnya kat situ letak bunga je. Dah siap lekat pun bunga kat sini. Tapi tak ada warna biru, jadi letak bunga warna merah pink dan juga bunga warna kuning je. Kemudian Kak Ngah sambung lagi buat wow ni dengan melekatkan sayap dan ekor wow burung dengan tulang dia yang Kak Ngah dah buat sebelum ni. Nak lekatkan ni memang kena pastikan betul-betul lekat. Jadi memang kena gunalah gam yang kuat sikit, gam uhu. Kena tekan-tekan sikit supaya dia lekat kuat dan tak tercabut. Kemudian Kak Ngah letak reben pula di kepala dan juga sayap kiri kanan wow burung. Kebetulan ada dekat rumah bunga yang dah lama dah tak bunga. Bunga ni pula memang ada warna merah, warna putih dan warna kuning. Sesuai sangatlah dengan tema bendera Malaysia, Jalur Gemilang. Jadi reben yang ada ni kita potong-potong dan juga Kak Ngah lekatkan lah dekat sekeliling bunga tu. Tara, dah siap pun. Nanti kita akan lekatkan dekat kepala burung dan juga dekat sayap kiri dan kanan burung. Ni Kak Ngah nak lekatkan reben ni dekat kepala burung. Barulah nampak macam betul-betul. Nampak macam kepala burung kan.
Ni pula Kak Ngah nak lekatkan dekat sayap kiri dan kanan. Wow, burung pula. Seterusnya, Kak Ngah color gambar ni, supaya gambar ni akan didekatkan di bahagian ekor wow burung. Okey, Kak Ngah dah siap color. Kemudian Kak Ngah akan lekatkan gambar tadi tu dekat ekor wow burung. Supaya gambar ni nanti dia akan ala-ala jadi macam corak lah pada ekor wow burung ni. Barulah nampak colourful dekat ekor dia. Dan tema Malaysia Madani tak dilupakan. Kak Ngah lekatkan juga di hujung ekor. Nak nampak shining-shining sikit, Kak Ngah pun taburlah serbuk glitter yang pelbagai warna untuk menampakkan bling-bling sikit pada ekor wow burung ni. Sebelum nak tabur-tabur ni, mestilah kena calik-calik sikit gam. Kalau tak, macam mana nak lekat? Nak cantikkan bahagian ekor wow burung ni, kena kreatif sikit lah. Buat campur-campurkan colour ni supaya taklah nampak macam janggal. Nampak macam sesuai je kan. Kak Ngah pun tacap-tacap juga glitter pada bahagian sayap burung supaya nampaklah macam ada berkilau-kilau sikit. Kata buat burung merak, tengok gaya ni macam burung cendrawasih je. Alhamdulillah, akhirnya siap juga wow burung merak Kak Ngah sempena pertandingan mereka wow merdeka SKDT 2023. InsyaAllah hari ni Kak Ngah akan hantar wow burungnya kat sekolah. Doakan Kak Ngah juga ya. Sekian dulu perkongsian Kak Long Kak Ngah untuk part mereka wow sempena acara kemerdekaan SKDT. Jumpa lagi. Wassalam. Bye.